Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Subangi Aja Channel. Di kesempatan kali ini kita akan mereview genset 4500 hidup mati dan kita akan buang dulu minyaknya. Apa ada kesalahan di minyak atau gimana? Jadi bahan bakar dari karburator kita buang dulu, memastikan bukan masalah di karburatornya. Jadi mesinnya hidup sebentar mati lagi, hidup sebentar mati lagi. Jadi kita buka dan kita tes hidupkan. Masih nggak mau hidup, kita buang juga. Kita buang kembali, guys, bahan bakarnya. Nah, sampai setelah kita pasang kembali, karena takutnya di karburator ada kotoran atau minyak sudah lama, kan susah hidupnya. Jadi, coba kita engkol kembali. Masih hidup dan mesin mati sendiri. Jadi kita cek di bagian olinya, guys, karena mati hidup jadi biasanya olinya kurang, guys. Jadi kalau olinya kurang, nah itu kan agak jauh, guys, oli kurang dari isinya, guys. Jadi ya kurang seperempat aja sudah mati hidup. Jadi kita akan tambahkan olinya, karena ini mesinnya masih bagus, jadi kurang olinya aja. Jadi oli masih bagus, kita tambahkan secukupnya. Jadi sampai keluar dari lubang itu, oke. Dan setelah kita tambahkan, kita bisa tes hidupkan. Kita start. Oke, sudah hidup normal. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika teman-teman punya mesin seperti itu tadi, jadi harus dicek olinya. Setelah dicek olinya masih banyak apa enggak, kalau sudah tinggal separuh dia mati hidup, jadi harus kita ganti olinya. Jadi untuk mengetahui mesin itu macet karena mati hidup itu, biasanya yang paling pertama itu cek oli dulu. Setelah kita cek olinya masih banyak apa enggak, kalau enggak kita ganti. Kalau masih utuh berarti ada kerusakan pada di jalur lain atau di switch olinya atau di CDI-nya. Jadi hanya itu yang bisa kami bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Oke, thank you. Terima kasih.